اعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. شيخ شيخ Pak Irwan, bisa baca langsung kaidah tsaniyah. Kaidah tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidah tsaniyah. Asma'ul Allah Ta'ala a'lamu wa awsaf. Agak besaran sedikit, biar kedengaran. Besaran. Al-Qa'idah Al-Thaniya Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. A'lamu bi'atibari dalalatiha ala dhat. Wa awsaf bi'atibari ma dallat alayhi minal ma'ani. Wa hiya bi'atibari الأولي مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص fi al-hayy. Fa di situ fi di situ fa yes. Fadhal fa al-hayy al-alim al-qadir as-sami' al-basir ar-rahman ar-rahim al-aziz al-hakim kulluha asma'un li musamman wahidin wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala lakin ma'na makna al-hayyu ghairu makna al-alim wa makna al-alim ghairu makna al-qadir wa hakadha. Baik, langsung lanjut. Wa inna ma qulna bi annaha a'lamun wa awsaf li dalalati al-Qur'ani 'alayhi kama fi qawlihi ta'ala wa huwa al-ghafurur rahim wa qawluhu wa rabbuka al-ghafuru dzul rahmah. Fa innal ayat tsaniyah dalat ala anna ar-rahim wal mutasaff al-muttasif bir rahman wal ijma'i ahli al-lughati wal 'urfi annahu la yuqal alim illa liman lahu ilm wala sami' illa liman lahu sama' sam'un lahu sam'un wala basir illa laman lahu basar wa hadha amrun abiyanu min an yahtaju ila dalil. Baik, jazakallah khair, barakallah fi ulumik, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din, wa natawakkalu alayhi fi umurina fi af'alina في أعمالنا وفي أقوالنا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا خطايانا من أعمالنا وأقوالنا واجعل لنا من المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بمنك وبكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية كائدة yang kedua dari kaidah asma Allah Ta'ala yang sebelumnya alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kaidah pertama ya, yaitu apa kaidah pertama ikhwah? Asma Allah Ta'ala kulluha husna ya. Jadi hafalkan kaidah tersebut beserta dalilnya. Ya, dengan dalilnya apa? Walillahil asmaul husna. Dan kita mengingat dari dalil yang singkat tersebut, kita bisa meruntuhkan dengan izin Allah
meruntuhkan teologi Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Dan juga kalau mau lebih cerdik sedikit, ya, bisa juga untuk Asy'ariyah. Ya, bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama-nama, ya, dan Jahmiyah mereka menafikan itu semua. Dan Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang tersifati, yang paling indah, ya, berarti ada sifat, kandungan sifat. Maka ini meruntuhkan teologi Mu'tazilah. Dan begitu juga kaidah yang kedua ini, ya, sangat berkaitan erat dengan Mu'tazilah. Ya, kaidah kedua ini juga kuat sekali. Ya, asmaullah taala a'lam wa awsaf, dan sebagaimana antum adalah thullabul ilm, maka ketika antum menancapkan diri, ya, di pelajaran tentang asma wa sifat, itu sama dengan antum melazimkan dan mewajibkan diri antum untuk memahami ini. Ya, dan insyaallah mudah memahaminya, insyaallah. Asmaullah taala, ya, a'lamun wa awsafun. Di sini berarti kalau secara nahwu dia susunannya cuma mubtada dan khobar, ya kan? Ya enggak? Mubtada dan khobar. Di mubtada ada mudhaf, mudhaf ilaih. Asma'ullah ta'ala, nama-nama Allah ta'ala itu adalah a'lam dan awsaf. Bagaimana memahaminya ini? Ya, kita pahami dengan artinya dulu. Nama-nama Allah ta'ala a'lam. A'lam jama' dari alam, alamun. Tulisannya sama dengan ilmun, tapi maknanya beda, harokatnya beda. Alam dengan ilm itu beda, ya. Alam dengan ilm, ilm pengetahuan, ilmu. Tapi kalau misalnya alam itu adalah nama pribadi, proper name, nama untuk suatu zat, suatu diri, ya, suatu hal, nama resminya dia. Sebagaimana misalnya Indonesia dinamakan Indonesia, itu isim alamnya Indonesia, Indonesia, yaitu nama yang dikenal dia dengannya. Ya. Kalau misalnya seorang namanya Hariri, isim alamnya dia adalah Hariri. Ya. Paham di sini? Pak Irwan, isim alamnya Pak Irwan. Hasan, isim alam. Padahal asalnya Hasan itu sifat biasa. Tetapi ketika seseorang ternamakan dengannya, atau toko ternamakan dengannya, ya, atau sarung ternamakan dengannya, ya, kalau kita nyebut merek ini masih, ya, maka dia adalah alam. Nama merek itu alam untuk produk itu, ya. Paham gak di sini? Jakarta, Malaysia, nama-nama produk, nama tempat, nama orang, nama pabrik, ya, nama toko, Al-Barakah misalnya, itu semua adalah alam. Udah paham gak di sini? Satu itu dulu pahami. Ya. Alam ini untuk mengidentifikasi seseorang. Makanya dikatakan dengan alam. Karena alam ini ada sisi alamah, tanda keseseorangan, tanda suatu hal. Sehingga ketika disebut tanda berarti untuk diketahui dengannya. Ya enggak? Pak Anwar dinamakan Pak Anwar karena untuk diketahui bahwasanya beliau disebut Anwar. Nah gitu. Alam. Ya, setiap dari kita punya alam. Alam di sini nama pribadi, proper name. Proper noun atau proper name. Dah paham di sini, ya. Dan Allah Ta'ala memiliki nama. Dan nama-nama Allah Ta'ala itu dengan lafal, ya Allah Ta'ala, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qawi, Al-Matin, dan seterusnya. Itu semua adalah isim alam. Itu semua adalah isim alam. Oke, udah paham di sini? Dan ketika disebut alam, maka ini sudah disebut sebagai ma'rifah. Dalam ilmu nahwu, ma'rifah, bukan nakirah. Ya. Taib. Wa awsaf, dan juga awsaf. Awsaf jama' dari wasfun. Beda dengan kalau sifat, jama' dari sifatun. Tapi awsaf jama' dari wasfun. Yaitu nama-nama Allah itu adalah nama yang Allah dikenal dengan nama tersebut, dan awsaf, dan nama-nama tersebut adalah pensifatan
untuk dirinya, untuk Allah Azza wa Jalla. Okay. Taib. Ketika misalnya nama Allah Azza wa Jalla Al-Qawi, yang maha kuat. Taib. Alamnya apa? Dari Al-Qawi, Al-Qawi itu sendiri. Kemudian kan tadi kaidahnya gimana? Asma'ullah Ta'ala A'lam wa Awsaf, dan wasaf terhadap nama Allah Al-Qawi apa? Al-Dhul Quwwah, memiliki kekuatan. Dah gitu maksudnya. Kaidah ini berlaku umum secara mutlak tanpa ada pengecualian. Artinya semua nama Allah adalah A'lam dan Awsaf. Semua nama Allah mengandung makna dan sifat pastinya. Dan sifat itu sesuai dengan keagungan dirinya. Itu yang harus diperhatikan. Ketika disebut Awsaf memiliki pensifatan dengannya, dengan nama tersebut, berarti nama tersebut sesuai atau sifat tersebut ada pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ar-Rahman memiliki sifat merahmati, rahmat. Ada pada Allah Azza wa Jalla? Iya. Ya. Al-Qawi memiliki sifat kekuatan. Ada pada Allah Azza wa Jalla? Ada. Dan itu absolut. Absolut. Sehingga kita meminta bertawassul dengan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya, maka setiap nama Allah yang kita sebutkan itu bisa hadir di kalbu kita makna sifat yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Misalnya ya Razzaq, wahai memberi rezeki kan, maka imani dalam hati bahwasanya Allah memiliki sifat memberi rezeki, mudah dan murah dalam memberi rezeki gitu. Oke, okay. Ini patenkan pemahaman ini ya. Itu sifat Allah Ta'ala. Adapun sifat mayoritas makhluk atau normalnya sifat makhluk atau normalnya alam atau nama untuk makhluk itu tidak mesti awsaf. Paham atau tidak? Tadi kalau nama Allah itu pasti memiliki pensifatan dan pasti sesuai dengan sekarang. Ada manusia namanya Rahim, Pak Rahim, oke? Okay? Memang itu ada artinya namanya Rahim, ya ada artinya. Ya manusia nggak boleh disebut di namanya Rahman, nggak boleh, kecuali kalau Abdurrahman. Tapi ini Rahim, misalnya namanya Rahim Surahmat, ya misalnya. Rahim Surahmat berarti itu nama dan penafsiran untuk nama tersebut. Surahmat kan berarti Zurahmah, gitu kan? Kali ya, Suharto berarti Zuharto, memiliki harta. Ya. Rahim Surahmat, Rahim yang memiliki rahmat. Ini isim alam bukan? Ada orang namanya itu di sini? Enggak ada, enggak ada. Alhamdulillah. Jadi enggak kerasa dimension gitu, di tag ya. Tadi sampai mana tadi? Ah, itu isim alam ah. Taib. Apakah? Emang itu ada maknanya? Ada maknanya. Tapi apakah makna dari nama tersebut sesuai dengan orangnya atau tidak? Enggak mesti. Ya, walaupun kita bilang kadang bisa jadi iya, tapi enggak mesti. Seseorang nama Hasan dijadikan nama manusia. Hasan di sini berarti sudah menjadi isim alam atau bukan? Alam. Isim alam. Tapi apakah Hasan tersebut menunjukkan Hasan orangnya memilikinya? Insya Allah. Anda pengen ngebully satu orang nih sebenarnya. Pengen ngebully udah zikri ini ya. Tapi gak usah, jangan. Nanti aja, di waktunya aja. Di waktu yang tidak bisa diprediksikan ya. Kalau sekarang udah ketahuan nih mau dibully ya. Jadi gak jadi. Nah, tadi seperti itu jadinya. Suatu nama seseorang belum tentu itu menunjukkan ketercocokan antara nama dia dengan sikap dia atau tingkah laku dia. Ya.
Ada firqah namanya Ahmadiyah. Itu isim alam bukan jadinya? Si isim alam, tapi sesat-sesatnya firqah dia. Enggak ada terpujinya sama sekali. Padahal Ahmadiyah, yaitu Ahmad yang paling terpuji atau pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Dari sisi keterpujian mereka enggak terpuji, dan dari sisi ngikutin Nabi kita mereka menjauh dari Nabi kita SAW. Nah, berarti di sini dia sekedar alam saja, tidak sampai kepada ketepatan wasf atau sifat. Pak Widi fahim tak Pak Widi? Pak Widi. Nah, gitu ya. Nyana ulang-ulang penjelasannya karena kemungkinan di antara antum mungkin ada yang baru ngaji seperti ini, sehingga kita ulang sedikit-sedikit ya, supaya benar-benar terpatri ya. Ada orang namanya Abdullah, tapi dia malah ya tidak mau menyembah Allah, ya kan? Nah, bisa seperti itu. Taib. Kalau sampai situ udah paham, ya, maka kita lanjutkan. Nah, di sini katakan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, a'lamun, tadi kan a'lam dan awsaf. Sekarang pertanyaannya ikhwah, a'lam sebagai nama identitas dari segi apa? Awsaf sebagai pensifatan dari segi apa? Pahami baik-baik. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, a'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala dzat. A'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala dzat. Wa awsafun bi'tibari ma dallat 'alaihi minal ma'ani. Ya. Nama-nama Allah itu adalah isim-isim alam kalau ditinjau dari segi maksudnya. Ya, siapa? Maksudnya di sini maksudnya kepada siapa nama-nama tersebut tertuju? Itu milik Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ini bi'tibari dalalatiha 'ala dzat, yaitu mengacu kepada siapa? Kepada zat, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Oke. Okay. Antum misalnya punya nama lebih dari satu. Ya. Antum punya nama di sini, baik nama asli, nama julukan, nama kunyah atau laqab. Laqab itu julukan. Misalnya Pak Anwar Abu Hudzaifah. Itu berapa nama udah? Dua kan? Kemudian ada nama lagi apa? Antum dijuluki apa, Pak? Di sini? Hah? Abu Masnah. Oh, Masya Allah. Abu Masnah. Bisa, nah, kedepannya nanti Abu Sulas. Abu Masnah. Tiga. Itu benar gak sih? Benar atau enggak? Jangan-jangan nanti ini hari ini pertama kali namanya seperti itu. Ala kulihal lah. Pokoknya ada tiga, Anwar, Abu Hudzaifah dan Abu Masnah. Ya. Ala kulihal lah. Allah alam lah ya. Ana enggak tahu apa yang terjadi di sekitar antum ya. Tiga di sini ya. Pokoknya ana ikut aja lah. Nah, di sini ini asma'nya Pak Abu Hudzaifah. Pak asma'nya, nama-namanya Pak Anwar. Mereka semua tiga ini a'lam bukan? Menjadi alam, menjadi nama identitas. Oke. Tapi apakah esensi dari makna masing-masing ini ada pada beliau? Ya, bisa ada, bisa enggak? Bisa ada, bisa enggak? Pak Anwar, lihat, apakah bercahaya? Iya kan? Tapi makin bercahaya aja, Masya Allah. Kemudian Abu Hudzaifah dan seterusnya. Ya itu. Jadi, tiga-tiganya ini alam dan mengacu pada zat yang satu, sama ini. Beliau-beliau aja gitu. Oke, paham di sini? Seolah-olah tiga nama ini adalah sinonim. Kesamaannya bukan di lafal. Kesamaannya bukan di makna. Kesamaannya bukan di pensifatan, tapi kesamaannya di dalalah ke zatnya, yaitu ke beliaunya saja. Paham enggak di sini? Antum punya nama, punya julukan, punya nama lahir, punya nama versi Cina-nya antum, atau punya nama versi apanya misalnya?
ya, ikin misalnya namanya ikin, ya. Nama versi Cinanya nama versi Cinanya Kim Liukin misalnya, ya kan? Ya, kemudian dijuluki sama teman-teman Abu Abu ya, Abu apa kayak gitu? Anak Abu Nawas, Abu Nawas ya, jadilah tuh ya Abu Nawas. Kemudian teman-teman memberikan lakop kepada beliau Tawil misalnya, si panjang. Ah, empat nama dia punya nih. Nama-nama ini dari segi pensifatan, dari segi makna sama atau beda? Dari segi makna, pensifatan, ya beda antara Tawil dengan Kim apa gitu nama Cina, terus Ikin ya, Ikin Sodikin, ah itu semua beda nama, maknanya beda. Tapi dia secara dalalah ala dzat satu, ke satu orang refernya, tujuannya ke satu orang ya, ini berarti semua alam ya, enggak semua alam, dan ini menunjukkan taraduf namanya. Taraduf itu kalau Indonesia sinonim. Nama-nama Allah itu alam, isim-isim alam, berarti gini, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahhab, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Razzaq, dan seterusnya dari nama-nama Allah, itu semua alam bukan? Alam dari segi bi'tibari dalalatiha ala dzat. Itu merefer ke satu pihak yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan itu seolah-olah mereka semua adalah taraduf atau saling sinonim satu sama lain. Padahal secara makna beda atau tidak? Beda. Secara maksudnya secara pensifatan berbeda. Oke, okay, udah paham di sini? Arti dari a'lam bi'tibari dalalatiha 'ala dzat. Oke, okay, sekarang wa awsaf. Awsaf jamak dari apa, ikhwan? Wasfun, pensifatan. Bahwasanya nama-nama Allah ini mengandung makna dan pensifatan tentu saja. Dan apakah pensifatan dalam nama-nama Allah itu sesuai dengan kemahagungan Allah? Sesuai atau tidak? Sesuai, pasti itu. Tidak boleh kita dustakan, pasti. Wa awsaf bi'tibari ma dallat 'alaihi minal ma'ani. Ya, dari segi apa kok disebut pensifatan di semua nama Allah? Bi'tibari ma dallat 'alaihi minal ma'ani, dari segi apa yang tertunjukkan dari makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama tersebut. Begitu. Dan pasti sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir simpel enggak kaidahnya? Simpel gitu aja, cuman itu ketika kita sudah paham. Simpel, selesai, selesai. Tinggal imani dan tinggal amalkan konsekuensinya. Tapi kemudian dari kalangan Jahmiyah dan Ahlul Kalam, mereka merumitkan karena masalahnya mereka mengikuti metodologi Ahlul Kalam, metodologi filsafat. Jadi ribet, rumit, dan Allah hukum dengan membuat mereka semakin tergelincir, terutama di ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang bisa menimbulkan, bukan karena apa-apa, tapi karena pikiran mereka, jadi timbul adanya syubhat-syubhat di pikiran mereka. Gitu ya. Faham di sini? Faham enggak nih, ikhwan? Faham enggak? Insyaallah taala alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah allati bi ni'mati hatimus salihat ya. Baik, jadi ada a'lam dan awsaf. Wa hiya bil i'tibaril awwali mutaradifah. Wa hiya bil i'tibaril awwali mutaradifah. Berarti nama-nama Allah kalau ditinjau dari tinjauan pertama, yaitu tinjauan apa? A'lam, maka nama-nama tersebut adalah mutaradifah. Jadi ada istilah namanya taraduf, dan pelaku taraduf mutaradif. Apa arti taraduf tadi, ikhwan? Sinonim. Sinonim ini seolah persamaan, tapi persamaan yang dimaksud bukan persamaan makna kata, bukan. Tetapi persamaan yang dimaksud persamaan apa? Zat, yaitu yang mengacu kepada Allah Ta'ala, karena Allah pemilik semua nama ini. Oke, okay? Jadi bil i'tibaril awal mutaradifah. Kalau kita sebut ini nama-nama Allah ada isim alam semua, maka mengacunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selainnya yang dimaksud. Okay, ya?
Kenapa? Kenapa bil i'tibaril awwal mutaradifah li dalalatiha ala musamman wahid? Karena dalalahnya, refernya, maksudnya ke siapa? Ke musamman wahid, ke pihak yang dinamakan satu, yaitu Allah Azza wa Jalla saja. Wa huwa Allahu Azza wa Jalla. Ya, jadi ketika antum berdoa, ya Sami', ya Basir, ya Mannan, ya Wahab, dan seterusnya dari sebutan-sebutan, panggilan-panggilan nama tersebut, itu sebenarnya antum memaksudkan ke siapa? Allah saja atau Allah dan lainnya? Allah saja. Berarti di sini nama-nama yang antum sebut, isim alam tersebut, itu semua mutaradifah dari segi dalalah ala zat. Tetapi dari segi makna bukan mutaradifah. Iya atau tidak? Antara Ar-Rahman dengan Ar-Razzaq sama atau beda? Beda. Ya. Tapi tujuannya pemilik nama itu sama atau beda? Sama. Cuma makna yang terkandung dari setiap dari nama tersebut itu berbeda. Makanya dikatakan kemudian wa bil i'tibari tsani mutabayinatun. Dan kalau ditinjau dari versi tinjauan kedua, yaitu apa? Nama Allah awsaf. Kalau ditinjau dari kenyataan bahwasanya setiap nama Allah memiliki kandungan makna sifat, maka makna-makna masing-masing mutabayinah. Nah, ini kalau taraduf itu sinonim, kalau tabayun, nah ini apa arti bukan tabayyun, beda tabayyun dengan tabayun. Tabayyun dengan tabayyun itu beda, sebagaimana tawakkul dengan tawakul itu beda. Kalau tawakkul itu ada usaha, kalau tawakul itu doa tok, diminta tok tapi enggak mau usaha. Nah, kalau misalnya tabayyun dengan tabayyun, tabayyun klarifikasi, make clear gitu, bikin supaya jelas, itu tabayyun. Tapi kalau tabayyun artinya imma berselisih, berbeda, imma bertentangan, itu tabayyun. Tabayyun, tabayyun maknanya kalau enggak berbeda, kalau enggak bertentangan, bisa dua makna ya. Jadi mutabayyinah di sini maknanya berbeda. Dan dari tinjauan kedua, yaitu bahwasanya nama-nama Allah kesemuanya itu memiliki kandungan makna sifat dan pensifatan, maksudnya di sini, maka setiap nama tersebut mutabayyinah. Setiap nama tersebut mutabayyinah, yaitu dari segi makna dan sifatnya. Ya, sebagaimana para ulama juga membahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bahkan itu memiliki perbedaan maksud makna, tapi mengacu kepada Allah Azza wa Jalla tentunya. Ya. Baik. Li dalalati kullin minha kulli wahidin minhuma ala ma'nahul khas. Li dalalati kulli wahidin minhuma, minhuma di sini? Minhuma bukan? Sahih. Lidalalati kulli wahidin minhuma ala ma'nahul khas. Karena menunjukkan setiap, every single of both of them gitu. Setiap, antum faham bahasa Inggris gak sih? Huh? Little-little you can? Nah, itu udah menunjukkan kejahilan itu. Ya, setiap satu dari dua nama saja itu masing-masing menunjukkan ala ma'nahul khas. Makna yang A ada lagi, makna yang B beda lagi gitu. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu masing-masing memiliki makna yang khas. Makna yang khas. Walaupun root atau akarnya sama, iya. Di sini memang benar akar sama. Antara Rahman dengan Rahim kan akarnya dari kata derivasi Rahman. Ya? Iya. Tetapi para ulama mengatakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ada perbedaan, dan perbedaan itu bukan cuma satu, ijtihad dari para ulama ya. Kita enggak dalamin lagi itu, nanti aja kapan-kapan. Tapi yang penting dalamin kalimat-kalimat di nas kitab ini. Berarti kalau dari dua segi kedua, yaitu nama Allah adalah A'lam, maka maknanya mutabayyinah artinya
berbeda antara satu dengan yang lainnya karena masing-masing nama itu memiliki kandungan makna yang khusus. Oke, oke, Ikin, jangan ngantuk, Ikin. Latu ngantuk, ya. Jangan ngantuk. Ya. Falhayyu al-alimu al-qadiru al-sami'u al-basiru al-rahmanu al-rahimu al-azizu al-hakim kulluha asma'un li musamman wahid. Setiap dari nama-nama yang tadi kita sebut itu asma'un adalah nama-nama li milik siapa? Musamman wahid, yang ternamakan, satu pihak yang ternamakan. Itu siapa? Wahuwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya dilarang bagi seseorang untuk sok tahu dengan menamai Allah dengan nama-nama ma anzalallahu biha min sultan, ya. Ya, in hiya illa asmaun, sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Antum belum hafal? Ya, insyaallah kelak suatu saat Allah taala berikan rezeki hafalan Al-Qur'an yang banyak insyaallah. Aminin dong, antum gak mau hafal gue. Ah, antum nih, didoain kayak gitu malah lemes, gimana sih? Orang biasanya didoain kayak gitu, wah amin gitu. Orang awam, orang biasa aja, kalau misalnya antum ngomong mudah-mudahan, ngomong mudah-mudahan aja mereka udah terpantik pengen ngaminin ya. Kita ini kadang-kadang ya, didoain, udah diem aja ngelongo gitu. Padahal masalah didoainnya bagus padahal. Ya, ya jadi, yaitu setiap dari nama-nama tadi, beda lafalnya, beda makna, maknanya juga beda. Tapi mereka itu semua adalah asma'un li musamman wahid, adalah nama-nama untuk satu pihak yang ternamai dengannya. Dan semakin misalnya semakin kalau dalam Arab ya, tradisinya juga bahasa Arab ya, semakin banyak seseorang ternamakan dinamai, maka semakin mulia dia. Ya, begitu juga dengan Rabb kita Azza wa Jalla, semakin ya memang banyak nama Allah. Apakah nama Allah itu terhitung pada hakikatnya sebenarnya? Apakah nama Allah itu benar-benar bisa kita hitung? Tidak, karena ada dalil lain yaitu di doa tentang kesedihan. Wa mastatharta bihi fi ilmil ghaibi indak, yaitu apa yang cuma engkau tahu saja di ilmu ghaibmu, yaitu yang kita tidak tahu di antara nama-nama engkau. Jadi nama-nama Allah itu ya ada yang belum kita ketahui. Wallahu alam berapa, wallahu alam. Ya. Baik, lakin tetapi makna al-hayy ghairu makna al-alim. Tetapi makna dari al-hayy yang maha hidup ghairu makna al-alim. Bukanlah makna al-alim, beda. Al-hayy itu yang maha hidup, yang al-alim yang maha mengetahui. Wa makna al-alim, dan arti maksud dari makna al-alim yang maha mengetahui ghairu makna al-qadir. Bukan Al-Qadir. Jadi masing-masing memiliki perbedaan makna dan persamaan dari segi dalalah ala dzat. Ya. Insyaallah antum sudah paham di sini. Alhamdulillah. Jadi anda kok teriak-teriak kayak gini, antum enggak paham, berarti memang anda harus introspeksi diri berarti. Ya. Mungkin karena hal lain ya. Udah paham benar nih, udah paham. Wajib, wajib paham. Kemudian wa innama qulna bi anna, kenapa li dalalatil qur'ani alaihi, karena memang ditunjukkan oleh Qur'an terhadap itu, terhadap kaidah kami, berarti kaidah ini berlandaskan ayat Allah azza wa jalla Al-Qur'an. Ya. Berarti dalilnya ini ada dalilnya. Ya. Ada anak-anak gak ngeliat reaksi di mana reaksi? Sakit. Masya Allah. Kemarin pas ketemu hari Selasa juga pas salaman antum sakit, agak angetan. Ya. Di mana? Di tempat sendirian. Nah, antum temenin lah. Taib. Insya Allah nanti kita ziarahin sedikit ya, sedikit aja ya. Nanti kita temuin sedikit. Ya. Taib. Dalilnya apa ya ikhwah? Gampang. Banyak. Wa huwal ghafurur rahim. Oh, ini banyak sekali ayat sini. Ayat ini banyak sekali kan? Wa huwal ghafurur rahim. Berapa nama di sini? Baik, kalau misalnya Anda bilang berapa isim di sini? Ini masih pertanyaan yang mujmal. Pertanyaan masih enggak jelas. Jelas enggak pertanyaan tadi? Berapa isim di kalimat wa huwal ghafurur rahim?
Antum tanya balik, isim di sini dari segi nahwu atau dari segi akidah nih? Paham enggak pertanyaannya? Kalau dari segi nahwu ada berapa isim? Tiga. Kalau dari segi akidah ada dua isim Allah Azza wa Jalla di sini, yaitu Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Oke. Kemudian perkataannya wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Ada berapa isim secara bahasa di kalimat wa rabbukal ghafuru dzur rahmah? Ada empat. Ahsan. Dzu itu satu isim ya. Dzu itu satu isim. Kemudian kalau secara akidah sifat nama Allah Azza wa Jalla ada berapa? Dua atau tiga? Yang pertama apa? Rob. Yang kedua? Al-Ghafur. Yang ketiga? Memang Dzur-Rahmah itu nama Allah? Atau pengkhabaran tentang Allah Ta'ala memiliki nama? Memiliki rahmah? Bukan. Ini Rob dan Al-Ghafur. Ya, itu namanya. Taib, ya. Tapi bisa dikatakan Dzur-Rahmah ini mensifati Ar-Rahim juga. Mensifati, memaknai sebagaimana Ar-Rahim maknanya Dzur-Rahmah, ya enggak? Iya. Ar-Rahim maknanya lah Dzur-Rahmah. Bukankah di tafsir jalan kayak gitu? Ar-Rahmanir Rahim ay Dzur-Rahmah irada wa Dzur-Rahmati wa hiya. Ar-Rahmah adalah wa hiya iradatul khairi li ahlihi, gitu kan? Baik. Fa innal ayata tsaniyata, lihat. Ayat yang kedua yaitu apa? Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah dallat, menunjukkan ala anna ar-rahima, bahwasanya lafal bahwasanya ar-rahim, nama ar-rahim huwa al-muttasifu bir rahmah, bahwasanya ar-rahim dia adalah yang tersifati dengan ar-rahmah. Jadi di sini beliau mengumpulkan dua dalil, maksudnya dua ayat. Dua ayat ini yang bisa disebut sebagai tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an juga. Iya atau tidak? Iya. Ya. Tapi sekarang ikhwan, apakah seluruh tafsir Qur'an dengan Qur'an itu sahih atau ada yang batil? Ada tafsir Qur'an dengan Qur'an yang sifatnya qat'i tanpa ijtihad, dan ada tafsir Qur'an dengan Qur'an yang sifatnya ijtihad. Paham atau enggak? Jadi antum pahami ini secara detail. Ini hal yang global yang sebenarnya hati-hati, perlu pemahaman. Tafsir Quran bil Quran kan selalu dikatakan, dan memang benar bahwa saya tafsir Quran dan Al-Quran adalah high class-nya tafsir. Tafsir yang terbaik itu tafsir Quran bil Quran. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Ada penyebutannya di mukaddimahnya. Kalau misalnya dibilang was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Terus tafsiran dari Allah langsung bagaimana? An-najmu tsaqib itu tafsiran untuk kalimat apa? Kata apa? At-Tariq. At-Tariq itu adalah an-najmu tsaqib, itu penafsiran siapa? Allah. Berarti tafsir Quran dengan Quran. Kalau ini qat'i udah jelas. Bukan ijtihad ini. Ya, ini memang dari Allah langsung. Ya. Kemudian wa ma adraka ma hiya? Dijawabnya apa? Allah Azza wa Jalla. Narun hamiyah, ini juga tafsiran langsung dari Allah terhadap kalimat atau kata sebelumnya. Tetapi kalau misalnya seorang ulama menukil ayat ini kemudian mengambil tafsiran dari ayat lain dicocokkan, ini sifatnya ijtihad atau apa? Ijtihad. Berarti siapa di sini yang menafsirkan sebenarnya? Ulama dengan ijtihadnya. Kalau memang dia ikhlas dan benar, dapat pahala dua, pahala upaya ijtihad dan pahala benarnya. Kalau dia ikhlas tapi salah, maka dia mendapat berapa pahala? Satu pahala, yaitu usaha ijtihadnya sebagaimana kata Nabi SAW. Tapi kalau dia tidak ikhlas walaupun benar, dapat pahala enggak? Enggak, karena amalannya tidak ikhlas. Man amila amalan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, gitu kan? Baik, sekarang di sini benar atau tidak? Wa huwal ghafurur rahim, dan ar-rahim ditafsirkan di ayat lain wa rabbukal ghafurur dzur rahmah. Apakah di sini Allah Ta'ala yang menafsirkan atau Syekh Utsaimin yang menggabungkan tafsirannya?
Hah? Taib, Syekh Utsaimin, ijtihad, ijtihad, musib atau mukhti', benar atau salah? Benar. Jelas atau tidak nih sebenarnya? Jelas dan sangat jelas, sehingga seseorang tidak layak untuk menyangkal ijtihad tafsiran ini. Iya, karena ar-rahim maknanya dzur-rahmah. Dan ketika beliau ada ayat wahwal ghafur rahim kan Yunus, kemudian ayat surat Al-Kahfi wa rabbukal ghafur dzur-rahmah, beliau gabungkan dan jadikan tafsir, maka ini adalah sebaik-baik tafsir versi ijtihad. Iya atau tidak? Iya. Maka sudah jelas ayat yang kedua dallat ala anna ar-rahimah huwal muttasif bir-rahmah. Ayat yang kedua yaitu akali kata dzur-rahmah itu menafsirkan kata ar-rahim. Gitu ya. Di sini udah paham enggak antum? Paragraf yang ini udah paham. Paham tuh ikhwah? Belum? Pak Niman paham, Pak Niman? Insyaallah alhamdulillah atau gimana? Atau ya rahimakallah atau gimana? Ah. Baik. Paham di sini? Coba lihat di paragraf yang masih paragraf 3. Wa inna ma qulna bi anha a'lam wa awsaf, kami katakan dia adalah a'lam dan awsaf li dalalatil qur'ani alaih, ya enggak? Perhatikan huruf lam di sini. Li di sini li apa? Li anna. Ya, atau li untuk menunjukkan sebab, sebab. Ya. Berarti reason, alasannya apa? Berarti dalilnya apa? Oke. Maka ketika kita katakan bahwasanya nama Allah itu alam dan ausof, maka dalilnya ada di Quran. Wa rabbukal ghafurur rahmah, wa huwal ghafurur rahim, dan wa rabbukal ghafurur rahmah. Oke. Kemudian paragraf berikutnya dikatakan oleh beliau rahimahullah, wali ijma'i ahli lughati wal 'urf. Li ijma'i, lihat perhatikan li ya. Berarti di sini dalil kedua atau model dalil kedua. Model dalil pertama tadi dalil dari Al-Qur'an. Dalil kedua dari ijma', dan ijma' itu dalil bukan? Konsensus dalil bukan? Hah? Dalil bukan? Dalil. Dalam usul fiqih, dalil yang paling tinggi apa? Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Ijma' dan kemudian Qiyas. Tentu qiyasan dengan mematuhi syarat-syarat dan rukun-rukun qiyas. Taib. Di sini dalilnya Ijma'. Ya? Ijma'. Ijma'i ahli lughati wal-uruf. Ijma' pakar bahasa dan uruf. Urf itu apa ya? Apa artinya urf? Adat, tradisi. Maksudnya urf di sini urf Arabik atau bahkan urf siapapun, tradisi siapapun secara komunikasi atau bahasa. Annahu la yuqal, bahwa saya tidak mungkin dikatakan alim illa liman lahu ilmun. Tidak mungkin ada yang dikatakan alim kecuali hanyalah kecuali bagi orang yang memang memiliki ilmu. Oh, dia tuh alim tuh. Berarti dia tersifati dengan ilmu, ya kan? Oh, dia jahil tuh. Berarti dia tersifati dengan kejahilan. Ya. Oh, dia handsome. Berarti tersifati dengan kegantengan. Gitu. Iya. Paham atau enggak di sini? Semua itu sepakat kayak ini? Sepakat. Kita manusia pun sepakat kayak gini. Bahkan jin-jinnya kalau ditanya pun tahu seperti itu kan. Wala sami' illa liman lahu sam'. Dan tidak pula akan dikatakan sami' kecuali kepada pihak yang memang memiliki sifat mendengar. Ya. Misalnya ada orang huwa yasma', dia mendengar tapi ternyata dia tuli. Ya ini kan bertentangan, enggak mungkin. Seseorang tidak dikatakan mendengar kecuali pasti dia memiliki pendengaran. Ya. Wala basir illa liman lahu basar, dan tidak pula disebut basir kecuali bagi yang memiliki basar. Wa hadza amrun abyanu min an yahtaja ila dalil, dan sebenarnya ini adalah perkara yang abyan, terlalu jelas. Abyan,
terlalu jelas daripada butuh ke dalil. Jadi sebenarnya tanpa pakai dalil pun sebenarnya nalar kita secara bahasa maupun secara tinjauan uruf tradisi keseharian kita ini tidak perlu dalil nas syar'i. Cukup pakai dalil lugawi atau urfi, udah selesai. Ijma', sepakat. Orang jahilnya pun sepakat, apalagi orang alimnya. Ya. Taib, sampai sini dulu. Antum paham empat paragraf ini? Faham dengan pemahaman yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat atau enggak? Astagfirullah. Paham dengan pemahaman yang insya Allah bisa antum patrikan di hati insya Allah? Iya, berarti nanti ketika doa, tetap ingat kaidah ini bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang antum sebut ini di doa dan sifat-sifat yang terkandung pada nama-nama tersebut hak. Kalau dari segi a'lam, mutabayyinah atau mutaradifah? Ingat, dari segi a'lam, mutaradifah atau mutabayyinah? Kalau dari segi awsaf, kata atau isim memiliki maksud atau makna yang khusus. Ada yang belum pernah ditanya enggak di sini? Satu orang. Coba Pak ingat yang belum pernah ditanya di sini. Pak Irma, Pak Irwan. Abu Lahab. Hah? Siapa namanya? Abu Bakar. Antum udah pernah ditanya, Pak? Udah pernah. Siapa? Pak Irwan, antum udah pernah ditanya belum? Belum pernah. Se-famous ini antum belum pernah ditanya. Masya Allah. Tapi pertanyaannya, apakah antum sudah hafal kaidah kedua? Hah? Insya Allah. Ya. Dan penjelasannya hafal? Bahasa Arab? Enggak hafal. Tapi kaidah kedua apa, Syekh? Ahsan. Sekarang a'lam bi'tibar apa? Nah, kalau awsaf bi'tibar dari segi apa? Enggak. Dari segi lidalati ala makna. Oke, ahsan. Dalil dari segi syar'i, dalil dari segi nas Al-Qur'an yang menunjukkan hal ini apa? Ya, bagaimana antum beristinbat dengan dalil tersebut? Menjelaskannya. Ditafsirkan yang Al-Qur'an dengan ayat yang Ar-Rahman. Hmm. Artinya Ar-Rahim adalah yang mempunyai rahmat. Oke, apakah ada nas syar'i, ada nas baik Al-Qur'an atau Sunnah yang mengatakan bahwasanya oh ini lafal Ar-Rahim tafsiran di ayat Al-Kahfi loh, Ar-Rahmah, ada enggak? Maksudnya nas Al-Qur'an, kalimat dari Al-Qur'an yang mengatakan langsung bahwasanya ini tidak ada. Berarti siapa yang meracik ini? Syekh Muhammad Al-Utsaimin atau ulama-ulama sebelumnya kan. Baik, ini berarti ijtihad, tapi ijtihad yang ini sahih atau khata? Sahih. Sahih. Berarti kalau misalnya sahih wajib atau tidak kita ikuti? Wajib. Ahsan. Ini buat antum, Syekh. Jazakallah khair atas jawabannya. Saya antum tunjuk satu orang. Yang nah. Belum pernah ya? Antum siapa namanya? Masya Afwan kalau gitu. Masya Allah. Ana nanya nama dia, terima kasih. Kan susah kayak gitu ya. Oke, Syekh Syukron. Masya Allah. Sekian kali ya, udah gak tahu sampai antum bosen ya mungkin ya. Ana juga ada teman namanya Syukron, ya digituin terus memang. Besok-besok ganti akte lah besok-besoknya. Al-Hayy dan Al-Alim. Al-Hayy artinya apa? Yang Maha Hidup. Al-Alim? Yang Maha Tahu. Tapi sekarang Al-Hayy dan Al-Alim ini termasuk nama Allah bukan? Gimana kaidah kita ini sekarang? Nama-nama Allah, asma Allah. Ahsan. Sekarang a'lam dari segi apa? Dari segi dalalah ke zatnya. Yeah.
Bisa jelaskan, dikorelasikan dengan nama Al-Hayy dan Al-Alim. Nama Al-Alim dan Al-Hayy. Jauh dari keterpujuan nama itu sangat menunjukkan pada Allah. Ahsan, bagus. Kemudian bagaimana antum menjelaskan korelasi Al-Hayy dan Al-Alim dari segi awsafnya? Tapi kalau dilihat dari sifatnya, keduanya memiliki sifat yang khusus yang masing-masing berbeda. Kalau misalnya Al-Hayy sifat apa? Sifat Al-Hayat. Kalau Al-Alim sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan sifat-sifat tersebut gak kepada Allah? Kenapa? Kenapa kok gimana? Anda bilang kenapa gimana? Ya udah, dalilnya apa? Dalilnya apa? Seperti tadi disebutkan, dalilnya apa? Ini penting, ikhwan. Antum dalilnya apa? Ditanya dalilnya apa? Apa dalilnya? Supaya nanti ketika ditanya, bukan nama Anda. Kalau ditanya mana enggak masalah, ditanya mana dapat hadiah. Tapi kalau ditanya sama orang, dapat bully nanti kalau antum bisa jawab. Bagus, bisa. Oke. Okay. Itu memiliki, berarti memiliki kandungan makna. Tapi itu kurang, orang kurang ini. Kurang korelasi, orang kurang nangkep. Gimana kok bisa korelasi antara nama kok bisa jadi sifat? Coba kalau misalnya dalil yang tadi disebutkan oleh Syekh Irwan. Yang ada di sini tadi dalilnya, yang ada di kitab, barusan kita bahas tadi. Antum jangan ngeliat anak kayak gitulah. Kayak ngeliat anak sebel banget kayaknya. Lagi mikir mungkin ya. Warabbukal atau wahuwal ghafurur ghafurur rahim. Kemudian dikorelasikan dengan wahuwal warabbukal ahsan. Di mana titik istinbatnya antum? Istinbat di sini berarti antum mengambil faedah dan konklusi dari dalil-dalil itu. Ayat wahuwal ghafurur rahim. Di apa namanya? Ditafsirkan dengan ayat lain. Ayat atau lafal yang ditafsirkan? Lafal. Lafal. Lafal apa? Lafal rahim pada ayat wahuwal ghafurur rahim. Ditafsirkan dengan lafal pada ayat lain warabbukal ghafurur rahim. Tafsirkan surah. Ahsan, masya Allah, barakallah fi ulumik. Ya, ini buat antum, jazakallah. Alhamdulillah, ini berarti ya, mudah-mudahan antum mewakili juga ikhwah lain semua, insya Allah paham, dan juga para pemirsa juga yang menonton atau menyaksikan kajian ini, semoga bermanfaat dan semoga ilmu ini menjadi berkah dan menjadi keteguhan di hidup kita di dunia, di barzakh dan juga di akhirat, insya Allah ta'ala. Jazakumullah khairah atas kehadiran dan partisipasi antum. Kalau bisa tafsir Jalalain juga teman-teman pada ikut ya, karena Anda memang sengaja kajian tafsir Jalalain dengan Qawaid Mutlaq itu ada ketersinambungan, keterikatan ya, sehingga kayaknya kurang legit kalau misalnya antum cuma datang Qawaid Mutlaq Jalalain enggak. Dan Jalalain pekan depan insya Allah dari juz amma insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.